Okay, saya terus ambil dia orang sekolah tadi. So sekarang ni nak makan dulu lah. Makan dulu sebelum nak start buat kerja-kerjanya. Ni semua dah awak dah ni, cuci-cucinya. Pembelanggang dah. So kita nak bekal lah dulu, nak makan dulu. Bawa makanan daripada rumah. So terbaru sudah makan. Sekarang ni nak start cuci lah ni. Saya tak bawa tripod, lupa pula nak bawa tripod. So terpaksalah kita rekod cara macam ni lah. Sebab ada yang request nak vlog kan. Okay, kita buat vlog hari ni. So jomlah nak start kemas dulu, lepas tu baru boleh start cuci. Foam tape dekat tingkap, macam mana nak cuci ni. Macam mana nak buat ni. Dia letak gampung. So macam ni. Macam stress juga nak cuci ni. I'm feeling stress. Macam nak buang. Susah juga ni. Jenah aku nak meronih. Tak jadi lemuih lah. Nak start daripada mana pun tak tahu ni. Rasanya start daripada sini kot. Cuci dekat bahagian-bahagian atas ni. Celah tingkap pun teruk juga tu. Banyak abuk kat situ. Tak buat vacuum lah pula. Kena sapu congkir lah macam mana. Dekat bahagian dinding-dinding ni pun. Lepas tu ambil apa tu? Sabun rins tu. Ni ambil satu ni. Ada tak? Ada tak? Jangan tu ambil. Ambil kau kak ah. Mana? Pening tu. Menyuruh pulang lagi. Banyak sekali dinding-dinding sekali ya. Sental kau-kau sikit. Dia tolak je keluar. Sisa tai kucing. Sisa tai kucing. Katalah. Kita tanya lah sampai ke tepi-tepi tau. Dia bahagian sudut-sudut tu semua tanya. Dia adik cuci bilik dia, ni kakak cuci bilik dia pula ha? Macam tak ada tulang tanya, aku ni ada dua tangan rong, kuat sikit. Adik tu. Tak mana lagi kumpul sabun. Air macam tak cukup je. Macam tak ada tulang tanya, satu tangan je dia buat kerja. Okay, habislah kita tengah dekat sinki pun tak settle lagi ni. Okay, adik tolak air. Kat situ pun tak tonyol lagi.
Banyak ni. Nak share sambil tengah record. Tak bawa tripod pula. Oi, oi kau. So, kat bahagian atas ni pula macam karat dia keluar kan. Ni hari lain pula kita datang. Cat. Dia punya besi grill ni. Besi grill ni kena cat balik semula. Ah, so nak sambung cuci balik. Tak habis lagi cuci. Cuci bawah-bawah tu bersawang tu. Okay, dah bersihkan dah kat bahagian di dinding sini. Bersihlah sikit. Cuma ni je lah kesan wallpaper kan. Dia punya gam wallpaper dia tu masih ada ni. Nanti kena guna apa tu? Baking soda. Sebab saya tak bawa pula dah baking soda. Baking soda dengan minyak dia boleh hilangkan kesan stiker wallpaper tu. Itu cara untuk hilangkan lah. So kat bahagian sinki pun kita dah cuci, dah bersihkan sawang-sawang kat bawah dia tu. Bawah sini. Sebab dia orang pakai kowir tau tak. Boleh lah cuci macam tu. Cuci macam tu je ha. Yang ni tak cuci pun. Sebab nanti nak buka buat lain ni. Kena letak apa tu? Selotip untuk paip tu kan. Selotip paip tu kena letak tu semula. Sebab dia macam longgar sikit kat situ. So kita biar dululah yang tu. Now kita nak bersihkan ni. Ini tak tahulah kerak apa ni. Nampak macam coklat pun ada. Yang ni sini ada cuci. Rasanya dia letak meja makan tu kat sini. Mungkin dia letak meja makan. Lepas tu ada coklat tumpah ke apa tu. Kau tak tahulah kan. Saya cok sini. Saya kerja sini. Ah, cepat. Okey. Sembah air. Sembah air kat sini. Sembah air. Sembah air kat situ. Lepas tu ambil brus tonyoh. Ya. Atau kau pakai kepok. Kau boleh tak pakai kepok. Tak larat. Pakai cebok lah. Pakai cebok, cebok. Lepas tu. Sental. Oh. Elok lah. Guna ni, guna ni senang. Cebok. Oh, buat macam tu. Buat macam tu. Gosok, gosok. Simbah. Ha, lagi. Kat sini dia teruk sikit, dia susah. Dia degil sikit, dia susah nak hilang tu. Dia kena tonyok betul-betul. Tekan, kena tekan sikit. Ha, tangan ibu dah tak kuat sangat, nak tekan sangat. Sakit. Sampai dah ayah kau. Ayah dia baru sampai. Ayah kau dah telah hujan. Begitulah ayah. Begitulah kau naik motor. Nak rumah jauh kan? Ayah kan? Ayah? Nak rumah jauh? Balik hujan basah lecut lah. Okay lah lu. Ayah main buat main cucuk lah. Cucuk apa tu? CPG lah. CPG hot lah. Oh, dekat situ ada kumpul ekor. Kenapa?
Cuci. Tonyo semua kotor-kotor. Ni. Tak tolak. Main-main kau. So dah habis dah kita basuh. Tu basuh untuk kali pertama. Nanti kita pergi bilas mop je lah. Mop je lah. Bagi lantai tu rasa sedap bijak sikit kan. So habis dah kita balik. Dah petang dah pun. Hujan pula air. So itu saja video kita untuk hari ni korang. Kita apa-apa update seterusnya. Nanti kita update lagi. Kita nak pergi mengecat nantilah, kita update pula kat situ. Okay. Bye.